jalmi ka bubur nu ada mah ieu. Tiasa di angkatan ku nyalir nya. Ka bawa urang mah, Bang. Tah, ayeuna satu lagi. Petugas Gunung Padang yang dua, tiga. Pancen heula. Hah? Tara pengajian. Pengen kana lah. Ge, tadi ge hari ayah abah di dinya mau langsung hari sorangan mantu bisa. Ayah punya cara bersama orang asal dekat dengan hati yang terbanyak itu Allah. Saya ingat kurang bersejarah menjadi hikmah kita di sini banyak ada dalam itu. Jadi ayah bagi orang rasa dan dari bernasibat ayah membuat bernasibat lah. Kalau yang kurang meminta surat kepada Allah, mohon kepada Allah kalau ini baca bismillah seperti saya dengan tak berat. Ya dia mesra. Pasti kapung pura ya urang. Iya, asli dong dari setengah. Hayu pamilih parkir parat. Mae mah parat mah kalau mau kadung kita terima parat ya dan parat. Kenapa orang tiba-tiba mengklaim bahwa itu adalah peninggalan Siliwangi yang dibuat dalam satu hari tapi tidak selesai gara-gara matahari keburu terbit sehingga akhirnya dibilang tentang padang. Bisa dijelaskan lebih jauh tentang mitos itu? Jadi
kira-kira naon lah istilahnya kayu atau napi batu. Ya kan lu ayun atau napi batu, lu peruntuhan lu gua. Ini matahari sangat terik, tidak ada pohon,
semaksimal mungkin bahwa kebudayaan di Gunung Padang itu ketika Islam sudah masuk pun di sini masih berlangsung gitu, mungkin masih ada kemungkinan seperti itu. Thank you.
cinta.